Masuk ke toko ayam, nak melilah tenguli. Alangkan malang nasib mencari tiap hari. Nyobo, salah satu budaya bujang gadis yang ada di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di mana untuk dapat kejodoh, para pemuda di Pedamaran ini ngedatangi rumah pujaan hatinya yang kemudian dengan kode panggilan tertentu manggil wanita pujaan hati. Di wilayah ini pemukiman masyarakat umumnya adalah rumah panggung. Jadi manggilnya dari jendela dari bawah rumah yang kemudian dimulailah percakapan. Nyobo adalah prosesi awal dalam mencari jodoh yang kemudian akan meningkat ke tahapan yang lebih serius lagi. Sebenarnya Cak Manonian, budaya nyobo ini di Pedamaran. Sebelum kita lebih lanjut, Mang Dayat mohon izin untuk nampilkan insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Nyubu itu sebetulnya kalau beko hari namanya barangkali ngapel. Tapi nyubu itu dia ada jarak dan jarak itu bukan meteran. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Pedamaran ini kan rumah panggung. Rumah panggung, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Jadi misalnya dari jalan ke lorong pisang petangnya, sorenya jalan ke lorong pisang, dari lorong pisang itu dia melihat cewek si Anu, misalnya Sekoneng namanya. Sekoneng itu baliknya di sana. Neng, malam gua aku nak nyubu. Jadi bertanya dulu, kadang-kadang tak ditanya langsung datang we. Nah jadi bujang itu datang di bawah rumahnya, di samping rumah, dekat jendela. Sudah kira-kira sudah isak lah, nyubuk lah si bujang tadi, nyubuk si cewek itu. Cewek itu biasanya kapan lah sudah isak itulah, sudah makan malam, dia nganyam tikar di rumahnya dengan umaknya, dengan gedenya di tengah-tengah rumah itu kan. Nah, adalah suara siulan bujang. Jadi nyubuk itu bersiul dari bawah. Jadi bersiul. Misalnya di siulannya tuh Koneng, Koneng, diseru sampai 3 kali. Si Koneng tadi, cewek tadi mukai lewat pintu. Dan dibuka lewat pintu tuh cuma terengang dikit, bukan nunjukkan rai, bukan nunjukkan wajah. Jadi ngomonglah dia di situ, bercakap, berkelakar dengan kelakar-kelakar Pedamaran. Jadi misalnya kelakarnya, "Neng, lebakmu iko lado tuannya belum." Jadi kalau dia lado tuan, lebak itu artinya Sekoneng itu lado, lado cowoknya. Tapi dia masih melayani bujang lain dengan cara nyubu. Misalnya dijawabnya lado, tapi masih pacak kalau baca anak nangkul we, nak masang bukat we. Nah, kira-kira we itu. Nah, nyubu, terjadilah nyubu. Anak ngamek pak rang, ya aku lah tua, cuma nyok tua badan. Untuk mendapatkan pujian hati, para pemuda Pedamaran ini memang butuh perjuangan yang sangat besar. Mulai dari berani ke rumah sang pujaan hati, sampai ketemu dengan pemuda lain yang sama-sama nak nyobok gadis yang sama. Kalau memang cewek ini barang bagus dan nutup kemungkinan, banyak pemuda yang ngedeketi dan juga banyak untuk nyobok. Belum lagi perasaan sakit hati yang sesakitnya, seandainya gadis yang nak kita nyobok ini nolak kehadiran kita. Nah jadi misalnya cewek itu cantik . Siang-siang itu, sore-sore itu banyak bujang-bujang yang melihatnya. Itulah sudah siap-siap itu. Habis maghrib itu sudah siap-siap nak nyubuk si Koneng tadi. Yang pakai baju inilah, pakai minyak wangi lah. Bawa radio lah termasuk. Sudah dia nyubuk, ngomong. Baru 2 menit misalnya ngomong. Baru 3 patah, 4 patah, di belakang lah ngantri. Disenggolnya, pu, gantian pu, aku pulau pu. Ngomong lagi yang itu.
dia datang lagi sampai Ziko. Boy aku pulau bu, kali seorang bu. Ngomong lagi. Nah pada akhirnya tiap malam cak itu baru dia menentukan pilihannya siapa yang dipilihnya. Si Anu misalnya naik ke atas. Nah itu artinya dia sudah jatuh cinta nih An. Jadi kan pendekatannya itu cuma pendekatan nyubo. Bukan jalan-jalan mingguan seperti sekarang ini, bukan. Maka terjago betul itu dulu. Dulu di Pedambaran nih dia biasa ada duo, ada tigo, bahkan sampai limo gadis itu ada cowok. Tinggal milih. Tinggal milih dia. Maka bujang itu dia memang berjuang keras nian untuk dapatkan gadis itu. Kalau sekarang kan kapan sikok itulah. Enggak baca dia, dianggap apolah. Iya, dianggap selingkuh, dianggap apa. Tapi dulu tidak pernah terjadi ribut atau bebala antara bujang-bujang yang banyak tadi, yang sampai 2 sampai 3 sampai 4 sampai 5 tadi. Ladas memang asik. Ternyata nyubo itu lebih ya lebih dapat, semakin penasaran gitu dengan gadis itu. Karena tidak melihat wajah. Kita tuh ningas pakai korek, kosekan. Jadi ada kalimatnya, sudah dibukanya pintu, "Dek, aku numpang ningas ya." Korek. Nyinari. Numpang ningas itu numpang melihat wajah. Kadang-kadang kalau dia suka, melihatkan wajahnya ke kita. Kalau tidak, dia masih tetap di belakang pintu. Jadi kita tuh ngelihat pintu. Iya. Cunya nyubuk itu kan kita di bawah. Sambil tegak. Jadi kan pegel. Belum lagi nyamuk. Jadi sambil ngomong gitu tuh sambil nepak nyamuk. Tandonya itu kalau sudah 3 kali disiuli sambil ditotok. Dipanggil namanya. Koneng misalnya nama cewek itu atau siapa. Dia tiap mukain pintu artinya itu menolak. Kadang-kadang umaknya ngomong. Lah tidur, tak ada rumah atau tidur gedenya. Ah itu. Yo. Nyubu adalah prosesi perkenalan bujang gadis dalam tradisi Pedambaran yang masih disebut gelap. Tapi setelah ngerasa cocok, tahapan selanjutnya adalah beterang. Beterang ini mulai dari membahas ke tingkat selanjutnya sampai ke tanggal pernikahan. Setelah nyubu, mereka merasa sudah dekat. Katakanlah dia sudah betunang, sudah beterang, istilahnya beterang. Jadi kalau analoginya nyubu itu masih gelap, beterang itu kira-kira lah sudah berhadapan, lah sudah saling kenal. Ya sebetulnya wong tuanya sudah sadar, anaknya sudah beranjak. Artinya kalau bahasa Pedambarannya sudah doliur, ulah doliur, nah itu. Jadi biasa. Sampai ketika di subuh tiap malam banyak bujang, kadang-kadang wong tua ngomongin juga. Kalau memang nak belaki, siapa bujang dek kau pilih suruh naik. Nah itu mako, kau naik ke atas. Nah kenal lah maknya. Belum terjadi apa-apa lah sudah ketemu, ngobrol lah panjang ini lagi, baru terjadi proses adat begubalan istilahnya. Betunang, beterang itu dengan ngasih tando barang, mas dengan kesepakatan. Tahun depan atau 2 tahun lagi kita nikah. Jadi yang lanangnya, bujangnya mencari duit kemana? Bekayu, beikan, nyadam. Itu. Dia tuh capaiannya tuh beterang. Beterang itu semi nikah. Jadi sudah anter-anteran. Apa namanya? Tutur sudah berubah. Tuturnya sudah berubah. Jadi yang cowok tadi manggil emaknya si gadis tadi sudah manggil emak, karena sudah beterang, tingkatannya sudah tinggi. Tinggal menunggu hari. Nah, itu. Emak namun si dulu, kita hidup bersatu. Singa nak ngamek paku, paku dirawo-rawo, lemak kita bersatu, sayang aku laku. Dan itu ada janji dulu,
kalau saling tinggalkan, kalau saling tinggalkan itu, itu sama kayak status sosialnya itu sama kayak jando dan dudo, meskipun belum akad. Maka di muncul istilah jando sudah berterang, belum ditedo tapi sudah disebut itu. Kalau sudah berterang itu sudah bertunangan. Sudah bertunangan itu. Semerang ame panam sing anak nanam padi cuma lasu badan barap sudah ngerti. Semerang nanam padi anak ngame temo para sudah ngerti nyo kana keriso berjalan kafe kayu. Jangan lupa ngame mulo, muda sisi bawa aku kekat barat nih ngasu. Barat bawa aku. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak doa kula cepat marah, muncinya selamat di dapur. Menerang meli kapur, sing anak ngame padi, muncinya selamat di dapur. Meli baik itu nasi.